Selama pandemi ini, kalian udah keluar rumah atau belum sama sekali? Pengen keluar rumah takut, tapi harus ketemu. Ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan jika kalian ketemu orang lain. Yang pertama, pilih tempat yang menerapkan protokol kesehatan. Sebelum ketemuan, kalian lihat dulu ya restoran yang kalian pilih menerapkan protokol atau enggak. Semenjak new normal ini, banyak kok restoran yang menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, hindari kontak fisik. Eits, jangan langsung cipika-cipiki ya pas ketemuan. Ingat, jaga jarak dulu, gak terkecuali sama orang yang terdekat. Yang ketiga, jangan lupa pakai masker. Dari pergi, ketemuan, sampai pulang lagi, jangan dilepas ya maskernya, kecuali kalau mau makan atau minum. Yang keempat, jangan makan dan minum dengan alat yang sama. Seberapa dekat pun kalian, makan dan minum harus dipisah ya. Kontak fisik aja dihindari, apalagi makan dan minum. Yang kelima, bersih-bersih setelah pulang. Selesai ketemuan, jangan lupa semprot-semprot ya.